Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan. Hari ini kita akan melanjutkan game Stasiun Galimedi Agung No Way Home. Dan seperti yang kita lihat ya, pada episode sebelumnya kita masih belum berhasil menyelesaikan game Stasiun Galimedi ini ya, yang dimana pada episode kemarin juga kita mengalami suatu kebuntuan ya teman-teman. Jadi hari ini gua memutuskan untuk mengatur ulang dari awal lagi ya. Dan gua juga udah ngeliat tutorial ya teman-teman di YouTube. Dan ternyata kita itu nggak boleh nyari item apapun ya. Kan seperti yang kita lihat juga pada episode sebelumnya tuh kita itu disuruh keliling-keliling dulu dan jangan nyari item apapun. Nah, gua kalah nyari item, guys. Ya otomatis kesusahan ya. Emang bisa, cuman ya agak sedikit susah ya teman-teman. Jadi yuk kita sekarang lanjutin lagi untuk game Stasiun Galimedi Agung No Way Home yang satu ini. Kita di sini coba atur ulang. Di sini gua mau coba speedrun ya teman-teman, secepat mungkin lah. Karena di sini kita disuruh turun. Semoga saja di sini gua gak jatuh lagi, guys. Kalau mau masuk ke dalam lewat mana nih? Iya lo, lewat mana? Kayaknya lewat belakang ya. Lewat mana? Lewat mana sih, guys? Kok gua lupa ya? Bentar. Belakang apa? Di mana ya? Oh iya kan, ke belakang benar. Sip. Nah, di sini kita disuruh duduk ya kalau nggak salah. Bebas duduknya ya kan, tapi wow, banyak kursi kosong. Jadi bebas nih mau duduk di mana aja. Kita harus ngumpet nih, guys. Karena kita nggak punya tiketnya, cuy. Ah, di sini nih kalau nggak salah ya. Tapi kok belum ada ya indikatornya? Ya tanda-tandanya mana ya? Belum ada ya? Oh. Di sini kita pura-pura lagi nyari kursi dulu, guys. Nanti dikasih petunjuk. Oh, belum. Nah, udah tuh. Barusan itu. Nah, udah, guys. Tiket-tiket yang belum menunjukin tiket, tolong disiapkan tiketnya. Oke, lari, guys. Tiket. Lari. Semuanya, guys, di toilet. Cepetan, kita speederan. Nah. Iyalah, mendingan pura-pura poker aja. Semoga aja gak dipintain tiket. Agung kocak banget, cuy. Aduh, ini agak lama ya di sini. Penumpang naik tanpa membawa tiket akan diturunkan di stasiun terdekat. Dan stasiun terdekatnya itu adalah Stasiun Galimedi ya. Waduh. Kayaknya nih ya. Oh, kaget gue, guys. Oke, kita dengerin kondekturnya tuh. Hei, jangan ngumpas. Mana tiketnya? Aduh, iya, di mana ya? Ayo. Sebentar. Ayo, di mana? Sebentar. Ayo, jangan pura-pura, tunjukkan tiketnya. Atau kalau tidak, kamu harus turun dari kereta. Naik dari mana kamu tadi? Naik dari jembatan. Ayo. Ayo, apa jembatan apa? Kita diturunin, guys. Aduh. Ini dia ya, penderitaan kita kembali lagi. Aduh, parah banget ya. Kemarin ada Ocong, ada Uyang. Karena kamu tidak punya tiket, sesuai peraturan, kamu harus turun di sini. Terus ada satu orang lagi ya. Aduh. Terus saya nanti naik apa pulangnya? Ya, bukan urusan saya ya. Salah siapa naik kereta tanpa bawa tiket? Aduh. Waduh. Mukanya sih. Muka-muka marah ya. Agung. Nah, kita udah masuk nih ya kan ke Stasiun Galimedinya. Sialan, terus gua harus ngapain di sini? Coba baca. Gelap banget nih stasiunnya. Buset. Sabar, coy. Sabar ya. Sabar, teman-teman. Nah,
di sini gue mau awas cerita bak. Oke, itu dia ya si Mbak Untinya di situ, dan di sini kita nggak boleh sama sekali ngecek pintu ya. Lebih baik kita ngecek kertas nih satu persatu ya. Nih, jelajahi seluruh tempat sebelum kamu menyentuh apapun. Kita tuh udah dikasih tahu sama developernya jangan nyentuh apapun dulu. Kita malah nyentuh pintu lah, item lah. Oke, yang penting gua udah hafal ya mapnya. Nah, ini kita gak apa-apa disentuh ya. Semua jelas gara-gara Arif sama warga desa Meraung Sialan itu. Kalau gak ada mereka, gue gak bakalan ada di sini. Nah, ini ruangan apa nih? Pelayanan pelanggan, dan ini kalau gak salah butuh kunci Inggris ya. Kunci Inggris, guys. Pertama-tama mungkin gua mau coba ambil kunci dulu kali ya. Nih guys, kita kan butuh 3 kunci ya. Kunci kepala stasiun, gudang, sama masinis. Kalau itu kan kunci Inggris mah bukan ya. Aduh, butuh linggis juga teman-teman. Tapi kayaknya kita nyari dulu kunci kepala stasiunnya deh. Oh, ini apa ini? Ini apa cuy? Kunci cuy. Wah, mantep banget ya. Dapat kunci masinis langsung. Oke kah? Wah, ini oke banget sih. Oh, kita juga harus ngecek setiap rumah kayak begini ya. Takutnya emang ada itemnya di sini. Nah, kalau nggak salah kunci kepala gudang tuh ini nih. Ini. Oke, kita coba speedrun ya. Oke, itu dia kuncinya. Tapi sebentar kita coba kita coba baca dulu ininya. Staf kepala stasiun ini tertabrak. Buset, kasihan banget ya. Nah, baru 2 nih. Tinggal 1 lagi, kita harus nyari kunci gudang yang ada itu. Kunci gudangnya itu kalau nggak salah kemarin tuh di tempat penjualan tiket ya, kalau nggak salah tuh. Semoga aja bener ya. Oke, kesini mah nggak ada apa-apa. Jadi gua sekarang mending balik saja atau masuk ke ruang kepala stasiunnya. Tapi gua mau cek dulu di depan. Siapa tahu ada something. Ini enggak kebayang cuy, itu banyak sampai copot gitu dah. Tabrakan sama mobil ya. Auto mending sih berdua. Mana enggak ada yang nguburin lagi, guys. Kalau ke sana mah enggak deh, nanti dulu ya. Terakhiran lah ke sana. Kalau enggak salah di sana tuh butuh jirigen. Jirigen, gua masih ingat ya jirigen. Wah, ini mah kita harus balik sih. Dan di sini gue juga mau ngasih tahu ke kalian ya, kalau kita udah dapetin 3 kunci yang ada di barisan pertama nih, yaitu kepala stasiun, gudang, sama masinis, kita itu otomatis dikejar-kejar sama Ocong, Uyang, sama satu orang yang menyerupai kayak security yang ngejar kita ya. Nah, kalau untuk sekarang aman ya. Nah, kita masuk ke ruang kepala stasiun yang ada di pojok sini nih. Bener kan? Bener. Nah, ini deh ya guys. Dan kita juga disuruh cari masker yang gua masih nggak tahu itu di mana maskernya, bro. Kepala stasiun, kunci gudang ketinggalan di. Nah, ini kan kita mau ke situ ya. Aduh, gua lupa lagi tempatnya guys. Di mana ya? Bawa apa ini? Aduh, di mana ya? Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Ini. Aduh, di mana guys? Buntu cuy. Inikah? Ah, bukan kesini guys. Bukan. Bukan di situ. Bukan yang situ. Aduh, kita harus ngulang. Yang mana ya? Gua lupa ya. Aduh. Penjualan tiket kalau nggak salah yang ujung deh. Lah, salah. Salah guys. Salah, maaf. Gua kira itu ruangan kepala stasiun ini. Salah. Nah, yuk kita balik lagi. Loh, kok di situ kertasnya? Bawa apa kayaknya ini? Kita lurus deh. Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Ini kayaknya enggak deh guys. Bukan yang itu deh. Yang itu juga bukan, itu tuh keluar tuh arahnya. Pokoknya yang ujung sih. Yang ujung enggak.
Bukan, ini yang keluar. Oh, itu buntu, coy. Nah, yang di sini nih. Harusnya siang ini ya. Aduh, kalau ini rusak sih, wah, gua mati, guys. Nah, kan yang ini. Oh, itu dia kuncinya tuh. Di belakang tong sampah. Nice, nah. Ini dia, guys, ya. Kita bakal dikejar-kejar, cuy. Sama hantu. Aduh, ini gimana ya? Aduh, guys. Guys. Doain gua, guys. Nah, ini gua harus pikirin dulu ya. Setelah gua keluar dari ruangan penjualan tiket ini, berarti gua harus masuk lagi ke tempat kepala stasiun untuk mengambil maskernya ya. Karena gua kemarin tuh ngeliat tutorial di YouTube ya. Kita itu bisa dapetin masker itu setelah nemuin 3 kunci. Dan kita udah nemuin 3 kunci tersebut ya. So, semoga saja ini gak mati, cuy. Semoga gak ada yang nungguin di luar. Aduh, bukan kesini. Aduh, kan ada uyang kan. Itu ada ocong, cuy. Ocongnya transparan loh. Ya, ada 3 lagi. Aduh, gua harus muter, cuy. Aduh, gua harus muter. Wah, gak bener nih game. Pocongnya transparan loh. Aduh, hati-hati, bahaya. Takut dia ada di situ. Nice. Come on, kita kembali dulu ya. Kita cari ruangan medis. Coba gua balik ke belakang. Waduh, ada dong yang ngejar dong. Bodoh amat. Nice. Kita coba balik lagi. Kita cari ruangan medis. Bawa apa ini? Mati gua. Bisa bernafas gua kayak gini. Yang itu bukan itu ya. Ini bukan sih. Kayaknya bukan deh. Nah, yang ini nih kayaknya nih. Nah, bener. Wih, hoki banget, cuy. Maskernya di mana ya? Wah, ini dia. Ini dia maskernya. Masker biasanya ada di sini, tapi kamu perlu menemuin semua 3 kunci ini udah. Apa harus nemu kunci Inggris ya? Ah, benar. Nice. Nah, guys ya, setelah kita nemuin 3 masker tersebut, kita itu bisa kembali lagi ke ruangan ventilasi yang di atas ya. Karena ada satu tempat yang kebuka ya, yang awalnya tuh kayak dihalangin sama bekas kipas gitu. Nah, kita bisa masuk sekarang. Tapi gua mau coba balik dulu ke gua coba ke gudang dulu ya buat ambil jerigennya. Nah, pertanyaan gua, kemana dulu, guys? Lebih baik ke gudang ya kan, atau ke atas? Kayaknya ke gudang dulu deh. Kayaknya ke gudang dulu ya. Yang mana apa yang ini sih? Yang inilah. Mana yang ngejar gua? Mana yang ngejar gua? Wah, ini dong. Wah, buset, cuy. Dikejar-kejar. Aduh, semoga di depan gak ada ya, please. Ini kalau ada di depan sih, oke, aman. Mereka terpancing sudah. Aduh, ini dia nih. Ini dia, guys. Guys, ini ada ini, guys. Nah, di sini tuh kita harus coba gocek dia ya, teman-teman. Dengan cara kita coba pancing dia ke sini terlebih dahulu ya kan. Mana sih? Heis. Mau ngapain lu? Nah, itu dia. Sip, sabar, kita coba ke sini, kita coba ambil HP-nya. Sip. Mundur. Oh, sekarang enggak dia enggak akan maju ya, teman-teman. Nah, jerigennya itu ada di atas sana, guys. Yang kemarin gua kebingungan ya. Sip, dan ini bisa kita gocek, sabar dulu. Ayo, head. Nah, bisa sih harusnya.
Oke, itu dia untinya. Nah, itu jirigenya, cuy. Aduh, ini terlalu dekat gak sih? Bisa tuh. Nah, wih, mantep cuy. Tinggal cari kunci Inggris, linggis, bahan bakar ya. Bahan bakar kan nanti ya di tempat. Wait, itu dia, kita harus mancing dia ke sini. Wes, keluar. Duh, bisa dong, bisa dong, bisa dong. Oh, sini lo semua ya. Ini. Ih, ngeri banget, cuy. Wah, udah dekat. Ada kereta cuy yang mana? Oh, yang situ. Aduh, kehalang dong. Woi, gua mau masuk ke ruangan itu, bro. Kehalang dong, kehalang dong. Nah, ini gua kayaknya kayaknya gua masuk lagi, cuy. Sip. Nah, ini dia ya, kesempatan gua. Mantap. Ini harus cepat, cuy. Nah, yang ini bukan ya, gak ada apa-apa, pokoknya yang pojok, pokoknya yang paling pojok deh. Ini enggak. Bukan ke sini, guys. Oh, si Agung yang udah enggak hue-hue lagi ya. Sekarang aman, guys. Nah, yang di kanan ini, kebuka kan? Nah, kebuka, guys. Ke sana ada. Oh, enggak ada jalan, enggak ada jalan. Ini kemana? Ini kemana, cuy? Ya, ke sini. Mampus gua. Waduh, gua dijebak, cuy. Parah banget. Oke. Sabar, guys. Tarik nafas. Aduh, ini. Sabarnya tegang banget, guys. Masalahnya nih. Oke, yang awal salah aja itu jebakan, guys. Buat kalian yang main tuh jangan pilih yang awal ya. Wah, sesatu ventilasi yang awal tuh gagal. Ya gagal lagi. Apa? Jebakan ya. Aduh, ngalangin tuh tangan. Ini sampai kan nih ngomong-ngomong ya. Ada berapa ventilasi tuh di sana? Wah, itu di belakangnya dong. Wah, kita bisa ke sana ya. Ini dia, bisa kah? Oh, bisa. Guys, gua kira di ruangan. Ya, kena tipu, guys. Gua kira itu ruangan ya. Ternyata sama jebakan juga ke bawah. Parah banget, cuy. Ya, kita ngulang dari mana ini? Coba kita lanjut. Lanjut, tok. Wow, dari sini nampaknya, Bung. Cih, nggak keburu, kocak. Oke, sabar. Ih, cepetan, ada kereta. Nah. Gua di... jailin, guys, sama developernya. Nyebelin banget, cuy. Lari. Gua takut gak nyampe gitu loh waktunya. Aduh, mana pada ngalangin ini. Ayo, lari. Lari, Gung. Gung. Ya, Agung. Agung, kamu pasti bisa, Agung. Agung, sip. Yang ini buntu, guys. Ini juga, aduh, ini jebakan dua ini nih. Ke kanan ada enggak? Wah, enggak ada, cuy. Ke kiri. Wah, ke kiri enggak ada. Ini nih. Ah, rusak dong. What the hell, man? Wah, buntu ya. Ilah, mati gua. Ini ada apa? Kamu ini cuma bisa dibuka pakai kunci Inggris. Ya. Guys, ini bisa dibuka kunci linggis, cuy. Gua dapetin itunya di mana ya, guys? Coba kita ingat-ingat terlebih dahulu. Dapetin itunya di mana ya? Waduh, salah nih. Ini salah nih. Kayaknya kita harus interaksi dulu yang di sebelah kanan kita deh. Ya, dari sini dong. Ini enggak, guys, itu jebakan, cuy.
Oh, ini jebakan juga, sabar ya. Kita coba ulang lagi. Kita belum nyampe ke pojoknya tadi. Aduh, aduh. Gak bisa sih, gak sempet itu mah udah. Eh, kenapa gitu sih? Si Agung aneh loh. Ayo, Gung. Gung, awas, Gung. Jangan ditabrak, Gung. Masih ada dong. Aduh, ah, gak keburu. Iya, mah. Masih ada yang ujungnya. Yang ujungnya masih aja tuh. Eh, ada cuy. Yang ujungnya masih ada. Oke, kita coba lagi. Ya, gak keburu. Sabar, guys. Kita fokus, sok. Fokus, fokus. Turlala, 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 turlala. Fokus, fokus. Come on, ayo. Tring ting tring ting ting tring ting. Noh, yang depan situ tuh. Waduh, kita harus muter, cuy. Tring ting tring ting tring ting ting. Tring ting tring ting ting, jangan ngalangin. Kiri buntu. Kanan gara jalan. Ayo ke situ juga buntu. Jangan coba nipu gua. Jangan coba nipu gua. Jangan coba nipu gua. Gua 3, 2. Bisa, cuy. Lah. Itu ada sesuatu. Weh. Ya, mulai dari awal dong. Itu ada sesuatu, guys. Itu ada sesuatu di kiri. Di kiri, cuy. Di kiri ada sesuatu. Tadi di kiri ada sesuatu, guys. Bentar, gimana cara gua ambilnya ya? Itu cara ambilnya gimana, guys? Itu cara ambilnya gimana? Ya, gimana cara ambilnya? Enggak jelas, cuy. Itu cara ambilnya gimana? Di ujung sana loh. Bentar, kalau gua langsung ke sana, bisa enggak sih? Enggak bisa. Kuncinya di situ loh. Bentar, belakang gua ada apa aja sih? Gua mau coba ke kiri. Yalah, guys, itu nggak bisa diambil ya? Sumpah, itu ada sesuatu loh. Sumpah, gua ngelihat something, cuy. Mana? Gak ada, cuy. Oh, itu di bawah. Tang. Nice. Oke. Bodoh amat. Ah. Yang penting gua udah dapet ya. Harusnya sih itu ke Sep. Nah, sekarang kita kemana nih? Keluar dong. Kita tinggal keluar dong. Ya, gak bisa, cuy. Oh, bisa. Wah, ini keluar. Hati-hati, cuy. Belum kita interaksi. Ini lokomotif bisa jalan nggak ya? Bisa gua naikin kali ya? Ternyata kuncinya tidak berfungsi dan... apa tuh? Pocongnya sudah deket, bong. Sabar. Wah, kayaknya kita harus ke tempat sana ya? Kita udah dapetin semuanya nih. Wah, linggisnya belum dapet, cuy. Linggisnya di mana? Wah, cuy, pocongnya transparan, itu bahaya banget. Aduh, ada Mbak Unting. Awas ya. Pocongnya transparan, cuy. Jangan sampai pula kita mati sama dia. Kan agak jelas. Apa pula kalau kita main sama dia? Main lagi kalau mati sama dia. Harusnya kita aman ya. Mana sih ruangan itunya, guys? SPBU, nah itu dia. Kok nggak ada tandanya? Oh, ini. Sip. Gua udah ninggalin Arif dimakan buaya-buaya itu. Ini tetap aja gua apes. Apalagi kalau gua nolongin dia ya. Udah mampus kali gua sekarang. Kayaknya ini deh.
kamu telah menemukan bahan bakar. Oh, udah. Sip. Udah, cuy. Jadi gimana? Jadi gimana nih? Kalau gua udah nemuin semua ini, gua harus gimana? Itu kan ada Ocong kan? Guys, kalian lihat sendiri, guys. Kita kemana sih? Ke masinis lagi kah? Wah, dia datang dong. Oh enggak, dari situ. Oh iya, balik lagi ke ruangan itu ya. Kepala stasiun. Tadi kan kalau enggak salah ada ruangan yang harus pakai linggis. Nah, kebetulan kita udah dapetin yang diperluin kunci Inggris dan kita udah dapat nih. Ini kayaknya ke sini dulu. Sumpah, tadi gua lihat catatan yang terakhir. Oke, ini di sini nih. Kalian udah siap, guys? Kita harus cepat ya karena itu di ujung. Ayo, siap. Sabar. Agung udah terlatih, cuy. Aduh, banyak tangan. Aduh, kena lagi. Waduh, ini mah. Cepetan, cuy. Bukan yang ini. Pokoknya yang di depannya catatan deh. Nah, itu dia. Ke kiri sini buntu ya. Sip. Nah, berarti di depan sini ya. Depan sini, cuy. Nah. Depan situ tuh. Ini harusnya ini. Ya, enggak bisa maju. Ih, parah banget. What the hell? Ini si nenek. Kanibal, guys. Wah, dia makan manusia. Oh, ini dia kerobarnya. Linggisnya, cuy. Ya, kita harus interaksi dia dulu. Bisa enggak keluar langsung? Oh, bisa sih, tapi interaksi dulu enggak sih? Anjay, ternyata nenek kanibal ini yang menguasai stasiun ini ya. Pantesan. Aduh. Ini keluarnya lewat mana ya? Wey, hati-hati, bos. Berarti kita ke masinis. Hati-hati, cuy. Hati-hati kereta. Di situ nggak ada kan? Kita tinggal masuk ke sini doang sih harusnya ya. Sumpah, tadi gua kalau ini masih nggak bisa nggak. Oh, bisa dong. Bisa, guys. Ngapain kita? Ya, ini pintu keluar ya. Ini kemana? Oh iya, ini pintu keluar. Ini apa, cuy? Bahan bakarnya tadi udah ditaruh ke atas bahan bakarnya. Udah semua. Ah, itu dia di depan, cuy. Mana tombolnya? Tuas. Nah. Ah, loh. Guys. Akhirnya kita tamat. Tamat belum sih? Oh, kacirnya kayak patah-patah gini ya. Akhirnya kita belum. Wah, ini Agung meninggal kah? Buset. Wah, boh masih bersambung ya. Agung meninggal kah, boy? Tapi akhirnya kita berhasil juga namatin untuk game Stasiun Kalimedia yang satu ini ya, yang dimana ini rumit banget, guys. Ini terumit sekali perjalanan Agung Ari, paling rumit. Dan si Agung mengalami kecelakaan kereta ya, yang dimana gua nggak tahu si Agung masih hidup atau enggak. Jadi mungkin untuk game Stasiun Kalimedia sudah tamat ya. Kita lanjutin lagi ke game berikutnya, yaitu Pesugihan Sate Gagak ya, yang akan kita mainin di esok hari ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukung gua terus dan kita ketemu lagi di next video tentunya. Dadah semuanya.